Negara Indonesia diberikan ku sawatara seniman asal kota Bandung. Eta seniman teh ngemanfaatkeun lebu walirang keur ngalukis arengna agreng tangkuban parahu. Lian tikitu eta seniman ge ngagambarkeun mangpirang pahlawan nasional anu leah ngorbankeun jiwa turagana keur ngarebut kemerdekaan Indonesia. Sawatara seniman leuwih milih ngareuh-areuh milangkala kamardikan Republik Indonesia di sabudeureun Terminal Ledeng Kota Bandung ku cara anu beda tunulian. Eta seniman teh ngarefleksikeun kamampuhna dina kaen kanvas mulas megahna Gunung Tangkuban Parahu ngagunakeun lebu walirang. Bari ngagerakeun leungeuna eta seniman teh parigel ngawangun kaendahan Tangkuban Parahu tiluhureun Kawah Ratu. Saeutik-saeutik jenglengan Gunung Tangkuban Parahu mimiti ngajanggelek. Dirina ngahaja milih ngalukis Tangkuban Parahu lantaran kiwari eta gunung kareueus warga Jawa Barat teh keur memejehna ngarandapan musibah alam nyaeta erupsi anu fluktuatif. Lian tikitu seniman sejena ge ngagambar pahlawan nasional anu gede jasana tepi ka leah ngorbankeun jiwa jeung raga bajoa ngarebut kamardikaan Indonesia. Upamana wae Presiden Munggaran Indonesia Soekarno jeung wakilna Muhammad Hatta. Sanajan ngagunakeun bahan sayana tapi mampu ngahasilkeun karya seni anu nyongcolang. Bahannya dari belerang di sekitar Gunung Tangkuban Parahu. Jadi saya tidak masuk ke dalam karena tidak boleh sedang terjadi erupsi. Nah, mengapa saya menggambarkan ini? Karena saya ingin sebagai seniman untuk menyampaikan kita harus hati-hati. Terutama yang dekat dengan lingkungan kita, Cipungan Bandung, sekarang sedang terjadi bencana alam, yaitu Gunung Tangkuban Parahu. Eta sakumna hasil karya seniman jalanan teh diapresiasi ku masyarakat anu ngagegekan eta tempat. Rarancangna lelewak Terminal Ledeng bakal ditaratas minangka Terminal Budaya. Jaga mangpirang hasil karya seniman bakal dipajang di eta tempat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.